Selamat pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, seniman sejati. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Dia menjadi salah satu teladan pelaku belas kasih bagi kita. Pada abad keempat yang diwarnai dengan maraknya ajaran sesat dalam gereja, buruknya relasi pemimpin gereja dengan kaisar setempat, dan persoalan masyarakat lain, ia tampil dengan gagah dan cerdas sebagai seorang gembala umat. Ia hadir sebagai seorang pemikir dan orator ulung untuk membela iman yang benar dari lilitan ikatan ajaran sesat. Oleh karena itu, dia dijuluki si mulut emas. Konteks Injil hari ini adalah sabda Yesus kepada para murid yang di pinggiran, dimarginalisasi, dan dianiaya karena menjadi pengikutnya. Penderitaan para murid yang mendengarkan sabda itu terjadi bukan karena mereka pasif dan tidak berbuat apa-apa, melainkan karena mereka tekun dan setia mengikuti Yesus. Mereka menderita karena mereka selalu terbuka pada rencana dan kehendak Allah. Mereka tidak mau terikat dan terlena dengan kemapanan yang ditawarkan oleh dunia. Kepada mereka, Yesus berkata, "Berbahagialah." Yesus adalah seniman sejati yang mampu mengubah penderitaan yang paling keji menjadi jalan keselamatan kekal. Di balik kemiskinan, kelaparan, kegagalan, ratap tangis dan penderitaan, Yesus melihat peluang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Yesus tidak ingin kita terjebak dalam keangkuhan, kerakusan, kemapanan dan kepuasan diri dengan semua yang dimiliki dunia, namun tidak mampu melihat peluang keselamatan kekal yang akan datang. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk melepaskan segala kelekatan dan keterikatan kita pada hal-hal duniawi dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Karena pikiran yang melulu duniawi dapat merusak akhlak dan martabat kita. Yesus mau kita lebih membuka hati kita terhadap kasih-Nya, mengandalkannya, dan berserah diri pada penyertaan-Nya dalam segala perkara hidup yang kita alami serta melaksanakan sabda-Nya. Yesus mengajak kita untuk lebih mengasihi-Nya dan menggunakan segala kemampuan, potensi, dan bakat yang kita miliki untuk kemuliaan-Nya dan dengan berbagi kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu, dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.